warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Nyali. Kita lagi ada di Bandara Udara Sultan Muhammad Salahuddin V, tepatnya di Palembang, guys. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu figur ikonik yang ada di Bandara Sultan ini, yaitu Majalah Bodahu. Kira-kira Majalah Bodahu itu apa teman-teman? Jadi Majalah Bodahu adalah salah satu semboyan yang diterapkan oleh masyarakat Bima, yaitu malu dan takut. Malu akan berbuat buruk dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan FYI, kita akan berbicara tentang bandara itu sendiri teman-teman. Oh iya, Bandara Sultan Hasanuddin ini adalah salah satu bandara terbesar sepulau Sembawa loh teman-teman, karena memiliki luas sekitar 2.200 meter. Sekarang kita berada di bagian tempat tunggu para penumpang yang datang, dan di sini saya akan memberikan informasi pada teman-teman bahwasannya Bandara Sultan Salahuddin V sendiri itu diresmikan pada 1972 dan mulai beroperasi pada 2020. Terus keseruan kita. Nah, di sini juga ada tempat untuk pengecekan barang dan juga tempat untuk check-in, ruang tunggu, dan juga tempat pemeriksaan keamanan. Jadi teman-teman, kita ada di salah satu tempat, yaitu di atas gedung ini atau di atas bandara ini, yang dimana di sini adalah tempat untuk para orang tua, kerabat, teman dekat yang ingin memisah, berpisah dari teman-temannya akan pergi. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin V memiliki tempat orang untuk berjualan juga, seperti sebelah sini ya guys. Ada teman-teman nih. Oke teman-teman, jadi bandara ini sebelum direnov seperti tadi yang kita lihat yang bagus Masya Allah, tampilannya seperti apa? Ya teman-teman bisa lihat di sebelah sini tampilan dulu banget, dan sekarang tampilannya ketika sudah direnov ya seperti ini. Kisses on the forest of the love is wrapped in your arms. Music.